Pasangan popular Wawa Zainal dan suaminya akan mendirikan masjid di Batu Pahat Johor tak lama lagi. Beliau berkata pembinaan masjid berkapasiti 700 individu itu akan menggunakan duit keuntungan produk yang dikeluarkan syarikat miliknya Wawa Kosmetik. Idea ini datangnya daripada Wawa yang mendengar ceramah Ustaz Abdullah Somad mengenai kelebihan bagi individu yang mempunyai wang lebih, maka binalah masjid. Jadi saya sudah berbincang dengan ketua kampung dan pihak mereka bersetuju untuk membinanya dengan kos pembinaan sebanyak 1.2 juta yang mana kesemua duit itu dikumpul melalui hasil keuntungan produk berkenaan. Beliau berkata dia tak mempunyai niat untuk menunjuk-nunjuk dengan membina masjid itu, sebaliknya mahu berkongsi kebaikan dengan peminat untuk sama-sama mengumpul saham di sana nanti. Setiap individu yang membeli set produk ini adalah penyumbang kepada dana pembinaan masjid yang dirancang, dan bukan hanya nama saya atau Wawa sahaja. Ianya hanya dikeluarkan sebanyak 80,000 unit dan tiada penambahan stok sebaik ia habis dijual. Jika ianya mendapat sambutan dan habis dijual, maka dana yang diperlukan untuk membina masjid sudah lebih daripada cukup, katanya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.